Oke, kembali lagi bersama saya di Akil Akemi, dan kali ini kita akan lanjutkan lagi perjalanan Safi bersama Barca. Dan di sini ini kita akan mencoba melakukan 3 pertandingan sekaligus, yaitu melawan Rangers di leg ketiga di UEFA Champions League, lalu kemudian kita akan bertanding melawan Rayo Vallecano juga di jornada ke-7, dan juga melawan Getafe ya nanti di jornada ke-8. Oke, tapi nanti kita lihat dulu di gameplaynya terlebih dahulu. Oke, di sini Barca menggunakan formasi ya seperti ini ya, fullback. Kita coba untuk ganti ini aja, attacking fullback. Touchline juga nggak bisa, jadi fullback aja cukup. Oke, ini Ranger menggunakan formasi 4-1-2-3, sedangkan Barcelona formasi 4-3-3 sini. Di sini kalau kita cek di sini kondisinya semuanya lagi sedang fit ya, termasuk si Messi. Ini kan saja ini ya karena error. Nah di sini si Pablo Gavi lagi siap ya, ready. Jadi kita gantikan sama ini Eric Garcia yang berprofesi sebagai center back. Siap untuk menggantikan Azpilicueta. Terus kena Sergio Rodes, ganti RB. Venga De Jong ya juga sedang siap juga. Jadi kita mainkan untuk gantikan Haaland yang saat ini lagi sedang low. Oke, lalu kemudian siapa lagi di sini? Oh, El Zalzoli ini ya. Zalzoli ini LLOF, jadi kita red kan ya sama Aubameyang. Lalu si siapa lagi nih? Mingueza ya, kita coba ya Mingueza. Christensen. Oke, soalnya saya masih sakit sini. Ini juga iya, keren juga. Oke, quick ya sudah. Konsulfati CS, kita cari yang CS sini, tapi CS kita lagi sedang low semuanya. Ini juga iya ada Matraorenya. Oke, okay. Saya agak bingung ya di sini ya untuk mengganti Aubameyang, jadi kemungkinan kita ganti sama Depay. Oke, Depay cukup juga di sini. Cetak Jordi Alba, ganti sama ini aja Robin Gosens ya, kita seperti ini aja. Lagi low juga ya. Oke, kemungkinan saya akan gantikan sama El Shaarawy aja ya, El Shaarawy. Oke, udah seperti ini aja dulu untuk formasinya. Ini kita bisa ubah lagi di leg kedua ya. Oke, kita cabut dulu cina. Ya sudah, kita ganti di sini bajunya ya, khusus ini sudah ya, selesai. Pertama berarti warna kuning sayang sekali ya. Ya udah, kita langsung aja menuju ke stadion. Ini dia Camp Nou yang menjadi venue leg day ketiga antara Barca melawan Rangers. Ini dia persiapan memasuki lapangan di sana ya. Oke, siap-siap di sana. Entar di sini. Oke, selesai sana foto dulu. Bentar. Oke, hujan masih basah. Kita tiga setelah saya coba pemainnya di sini ya. Ini ada Depay, Messi, Zalzoli, dan El Shaarawy, kan? Lalu kemudian ini juga ada Ranger di sana. Aaron Ramsey, Kamara, Wallace, Amad Diallo, McGregor, ya kan, Tavernier, dan juga apapun itu ya kan. Ini dia
Ayo cepat di sana. Oke, kita skip aja. Menuju pertandingan pertama. Memphis Depay langsung ambil bola sana. Bagus sekali Ezra Zouli. Langsung shoot jauh ke arah Depay. Embas Messi. Akhirnya mencoba kontrol yang lebih bagus sana Robin Gosens. Ezra Zouli. Ezra Zouli. Gol. Apeti Ezra Zouli ini dia. Ya. Lalu bagus juga pemain muda Barca. Ya. Lihat di situ. Nah, percobaan untuk menggait. Pemain muda untuk bisa nyetak gol seperti ini sih. Oke, bagus sekali. Dan langsung aja 1-0 di menit awal. Di sini saya masih belum nyeting 6 menit ya. Jadi masih 7 menit tapi dengan apa? Kita percepat aja nanti ya untuk khusus yang lambat ya kayak 7 atau 8 menitan. Oke, amat ya lo. Ini gagal Oscar Mingueza. Langsung shoot saja ke Araujo. Pendek saja ke arah Messi. Mencoba kombinasi saja Safi, pemain muda sama pemain apa tua gitu loh. Aaron Ramsey kontrol bola yang bagus sana. Oke, buang saja bolanya. Oke, sepertinya kalah dulu ya. Oke, coba ke arahkan ke sana Messi. Asis lagi di sana Ezra Zouli. Bagus ya Ezra Zouli. Gagal maning. Ya, kalau misalnya di situ bahwa si Messi juga beri asis ke pemain muda gitu loh supaya mereka juga bisa transformasi untuk produktif gitu. Tavernier. Aaron Ramsey. Robin Ken. Oke, tenang saja oleh Eric Garcia. Bagus sekali Depay. Sepertinya aman ke bola Ezra Zouli sana. Ezra Zouli. Oke, sudah ada si Rikuit. Wih! Sayang sekali. Ini ya, Kuit. Melenceng. Ya. Yang bisa disitu. Nah, ini betul sekali. Oke, skor masih 1-0 sana. Gregor langsung tendang bola. Oke, sudah si Moreo sana. Ramsey. Oke, tabrak ke Mondes, sayang sekali Barisik. Oke, amankan bola. Sabar dulu, kasih peluang dulu. Ayo Barisik, masih Barisik sana. Oke, Barisik. Dan untung saja Depay langsung tendang ke arah salah lawan. Penyir. Oke, ditabrak saja. Amankan bola dulu terlebih dahulu ke arah belakang Mingueza. Dan langsung kasih ke Memphis Depay. Oke, sudah ada si Messi sana. Messi, Messi, immense Messi. Gol! Bagus sekali Messi. 2-0 saja sana. Ya, bisa ada di situ. Coba asis dari Depay. Kan? Oke, dibalas dengan gol kencang. Dan langsung 2-0 sana. Oke, cerita marah. Belanda. Oke, Tavernier. Amat ya lo. Lundstram. Moreos. Oke, Moreos. Langsung tenang saja sana. Pablo Gavi. Oke, Moreos. Araujo. Direkut saja sana. Oke, Rikuit-Puit. Kecar bolanya. Kendang saja ke arah Tipai sana. Amankan bola. Kasih Ezra Zouli. Bagus sekali Ezra Zouli. Kontrol bola. Ambil saja sana. Sudah ada si Messi. Gol. 3-0. Ya. Bagus sekali Messi. Ini dia. Kami bisa lihat di situ. Hasilnya. Ya. Boom. Oke, sudah 3-0 di sana. Ya, dari Kamara kasih ke Helander. Mudah saja Aaron Ramsey. Kamara. Oke, sana. Barisik. Oke, untung saja jatuh sana Rikupik. Oke, sepertinya tendang bola. Untung saja cepat. Ya, oke Robin Ken. Amankan dulu.
Oke, ambil Marios. Sana, untung saja Sanawi. Oke, sana masih Eric Garcia. Langsung shooting saja sana. Sudah ada si Goldson. Oke, Barisic. Belanda. Oke, tabrak. Amankan bola. Sabar dulu, extra time 1 menit. Oke, sepertinya Aaron Ramsey ambil bola sana. Dan pertandingan berakhir dengan 2 gol dari si Messi. Bagus sekali di sini, kan? Oke. Jadi, saya juga sempat bikin apa itu namanya tuh? Tweet di YouTube komunitas ya, kalau misalkan saya ingin mencoba cari klub baru gitu, liga-liga baru gitu. Nah, tapi di sini yang saya tekankan adalah dua liga, yaitu Liga Jerman sama Liga Belanda ya. Saya nggak pakai Liga Prancis soalnya udah pasti ya, kalau nggak masih ya apapun itu bodo amat lah. Tapi saya ingin coba cari liga baru untuk cari tantangan baru. Kalau Barca ini kan terlalu gampang juga kayak Liverpool gitu. Nah, makanya saya coba cari yang terbaru gitu loh. Yaitu Liga Belanda atau Liga Jerman ya. Oke, di sana Lionel Messi kasih bola sana. Memphis Depay langsung saja Rikuik-Puik. Oke. Jadi ya kalian bisa kasih polling sana Messi. Ya. Jadi saya kasih polling nanti ya. Kalau misalkan video ini baris. Oke, sudah hat-trick di sana Messi. 3-0. Mantap sekali. Kenapa bisa di situ pemantaian ya. Oke, di sana Messi langsung shooting aja ke sana. Udah 4-0. Oke, Jor Kamara ambil bola. Oke, sepertinya mereka track marking ke Messi di sana, tapi tenang saja, kita bisa ancurin ke arah Ezal Zouli ya. Ezal Zouli, maaf. Messi, 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 Messi tidak terkalahkan saudara. Messi. Bagus sekali, sudah 4 gol tercipta Messi. Kalian bisa lihat di situ. Bermain lepas bukan berarti memberikan aduh golnya ke lawan, tapi bermain bebasnya di sana. Di sini Ezal Zouli mundur untuk digantikan sama Luke Jong ya. Kita sepatu di sini. Oke, 5-0 pantai. Apakah ada gol setengah lusin sana Belanda? Aaron Ramsey di sana langsung serang saja Messi. Oke, amankan bola Barisic. Oke, Oscar Barisic, masih Barisic sana, Barisic. Oke, bagus sekali kontrol bola yang bagus sana. Ya, langsung Gosens. Bagus sekali Gosens. Oke, Gosens kasih bola dulu ke Pablo Gavi. Luke De Jong. Amankan bola Sergi Nodes. Messi, bagus sekali Messi. Messi, 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 Messi. Imen Messi. Kata manis saudara. Pertama, cepat. Jadi ya, yang coba dari peruntungan namun keren kamis. Oke, sudah 1 jam di sana. Frank Gedeo mundur ganti menggantikan si ini Depay. Oke, di sana sudah ada Araujo. Bagus sekali Messi sana kasih bola Frank Gedeo dan temannya Luke De Jong. Oke, aman kembali bola, kemauan sayang sekali Barisic. Ten, ayo bola langsung ambar saja sana Frank Gedeo. Kasih Messi di sana. Oke, amankan bola Lundstram. Robin Gosens. Oke, Pablo Gavi. Amankan bola Luke De Jong. Oke, Luke De Jong kasih bola. Gagal back pass. Tavernier. Langsung Helander. Lundstram. Tavernier sana, ayo cepat. Ruf. Oke, buang saja bolanya. Oke, di sini pergantian pemain juga. Ya. Oke, Pablo Gavi langsung lempar ke dalam arah Gosen, langsung jauh saja saudara si De Jong. Messi sana. Oke, sepertinya gagal. Maning lagi dua pemain langsung tabrak saja. Oke, buang bola Eric Garcia. Oke, Luke De Jong kasih bola Dembele. Dembele! Gol!
sekali sudah setengah lusin gol yang diciptakan Barca di pertandingan ini. Kalian bisa lihat di situ. Ya. Prosesinya dari asisnya Gut De Jong itu dibalaskan gol. Oke, sudah 6-0 di sana. Terus sekali Jorge Camara. Oke, sudah 10 menit menuju perpanjangan waktu. Apakah bisa menambah pusing gol ataupun gagal di sana? Pablo Gavi kasih ke Araujo, langsung shooting jauh saja. Ousmane Dembele. Oke, sudah ada si Messi di sana tapi nggak bisa. Kasih saja ke Luke De Jong. Oh, ternyata offside. Ya. Sudah sesuai dengan saya kira. Di sini langsung pendek saja McGregor, Tavernier. Oke, sudah ada Luke De Jong sana. Bagus sekali Luke De Jong. Mulai menyerang lagi di sana Dembele. Amankan bola. Oke. Lundstram berada di sana. Oke, Robby Gosens. Tackle halal sana ya. Luke De Jong. Oke, salah passing lagi. Menuju. Ayo. Saya tambah lagi. Dan di sini sudah perpanjang waktu 4 menit. Ya. Oke, sudah. Buang aja bolanya. Di sini saya kasih ke arah Dembele. Langsung kasih ke arah Luke De Jong. Oke, sudah ada si Messi di sana tapi ternyata gagal body. Oke, kembali di sana Messi di sana. Oh, sayang sekali. Ramsey amankan bola. Oke, sepertinya terjadi pelanggaran di sana ya. Si Ramsey disenggol sama Dembele. Oke, Barisic ambil free kick. Para menandakan pertandingan selesai sepertinya. Oh, pendek saja dan pertandingan berakhir. 6-0 Messi cetak 4 gol di sana. Statistiknya kita masih kalah posisinya, tapi kita menangkap targetnya, oke? Dan pastinya Messi menjadi man of the match dengan 4 golnya di sana. Oke, selamat. Dan ini dia hasil dari match day ketiga. Kalian bisa lihat di situ, ya. Ini dia. Ya. Di sini saya nggak memakai Ajax ya, tapi kita coba. Nggak tahu lah, pokoknya antara Liga Jerman atau Liga Belanda. Oke, di sini Barcelona masih memimpin dengan poin 9 dan juga golnya 14 ya sini. Kali ya hasilnya ya. Porto ya, Benfica ya, ini Liverpool dan PSG Sevilla Manchester United ya. Dan sekali Manchester United gagal. Ya, oke itu dia hasilnya. Dan langsung aja kita menuju ke pertandingan juara ada ketujuh antara Barca melawan Rayo Vallecano. Belum itu kita coba dulu ini sini. Ya. Oke, ini dia. Pengumuman lagi sana. Pedri, iya. Ansu Fati, iya. Alan, iya. Dan Messi. Oke, seperti itu aja ya. Agak membosankan. Jadi, sepertinya kita akan nantikan dulu ya. Kira-kira. Oke, kita langsung aja di sini. Ya, sebentar. Saya akan coba ubah waktunya di sini. Jadi, 6 menit. Oke, di sini dia 6 menit aja ya. Untuk mempersingkat. Ya, soalnya nggak mau lama-lama. Oke, kita langsung gameplay di sini. Rayo Vallecano mau formasi 4-2-3-1. Barca menggunakan formasi 4-3-3. Kalau misalnya kita di sini, Eric Garcia berada di performa terburuknya. Jadi kita gantikan dengan yang sudah fit di sini. Ya, Pique cukup lah Pique. Ya kan? Langsung kemudian Wague. Ini. Lalu El Shaarawy karena si Ter Stegen juga OTK banget si ini ya. Jadi Alba sepertinya lagi sedang on fire juga. Sergio Torres yang terlalu banyak di sini kita ganti sama Dani Alves. Araujo kasih Sergio Busquets dan Pablo Gavi lagi sedang on fire dan Messi juga sama. Ya. Kemungkinan ini lagi capek jadi kita ganti saja sama Luis Artil. Bukan Pedri. Ya, Pedri. Dan si Dembele ini LWF ya kita ganti ini. Oke, sudah ada Depay, Messi dan Dembele berada di posisi depan di sana dan Hidoka Abe masih cadangan. Ya, oke, kita seperti ini aja dulu untuk formasinya nanti kita bisa ubah di match di babak kedua. Oke, ayo cepat. Kita ubah di sini. Oke, siang di sini ya.
Sekarang siang di terus ya ini. Oke, ini dia siap-siap di sana. Sudah ada Sheratonnya Falco. Dan langsung saja kita menuju ke stadion. Ini adalah game now yang menjadi venue jornada ke-7 antara Barca melawan Rayo Vallecano. Oke, semua kesebelasan sudah memasuki. Di sana. Oke, sudah 50 aja cukup lah. Terus tengahin dia. Dan ini dia Rayo Vallecano. Ada sama Falcao, Unai Lopez. Dan PP kemudian ini adalah yang Dimitris. Oke. Ayo cepat pertandingan dimulai di sana. Ya. Oke. Langsung dimulai saja di sana. Kick off dimulai dari Depay di sana, kasih Mingueza, Pedri. Oke, sepertinya untuk mempercepat permainannya, saya akan coba ngakalin. Oke. Dua kali lebih cepat di sana, tapi nggak apa-apa. Depay di sana, oke di sana. Athena, amankan bola, Maras. Oke, Dembele sudah pada dapat sana. Memphis Depay, oke sudah di sini. Messi, gol! Ini gara-gara saya percepat dua kali ya. Jadi cepat gitu. Oke, sudah 1-0, 1-0 sana di awal-awal, langsung jebol gawang Vallecano. Si Messi dan boom, langsung nyepar sana. Cepat, sudah 1-0 di sana. Sepertinya saya coba cukupkan dulu untuk 2 pertandingan ya, soalnya ya saya juga punya urusan lain ya. Jadi ada banyak file-file video yang harus saya edit dan saya itu ya, maksudnya saya upload ke YouTube dan makanya harus singkat gitu ya. Apalagi kebesokannya lagi mungkin saya akan mulai kuliahnya gitu, jadi saya coba harus bagi-bagi waktu antara rekam video sama kuliah gitu. Oke, di sana Messi langsung kasih aja Memphis Depay. Oke, Memphis Depay langsung pantul saja Dembele. Aduh, sayang sekali Katena dapat ke bola. Artinya Falcao ini dah konsekuensinya kalau cepat orang begitu ini apa tuh, apa tuh bisa bilang tuh kurang bermanfaat, bukan bermanfaat ini kurang kreatif di sana. Depay dan ya itu terlalu kencang gitu, maksudnya game speednya. Ini dia totalnya Depay mencari kerah gol sana. Oke, kita dikecilkan lagi di sini. Satu sudah mulai sini. Oke, sepertinya sudah mulai ini ya. Satu dulu udah ya normal-normal aja, sudah bisa dikondisikan. Baliu Pepe. Oke, Depay di sana sudah berada di sana. Sergio Busquets langsung shoot jauh saja Depay. Oke, Depay amankan bola ke arah Pedri. Bagus sekali Pedri. Pedri kontrol bola yang bagus sana. Oke, Depay sana, tapi sana sudah ada si Unai Lopez. Langsung tendang saja Oscar Mingueza. Oke. Oke di sana. Oke, aman ke bola BB. Oke, sekarang Quick. Langsung tendang saja. Oke, sepertinya terjadi pelanggaran. Kita skip aja di sini untuk mempercepat. Ya. Soalnya ini juga cepat juga. Unai Lopez. Oke, nah. Oke, kejar bola, come on. Langsung dikolongin saja Baliu di sana. Oke. Oke, Dembele, bagus sekali Dembele sliding-nya. Oke, sana sudah tempuh saja sana.
Oke, sudah ada Siri. Kupuik! Im Dembele! Gol! 2-0. Saja di sana. Dia sini ya. Ya kita skip aja sini ya, soalnya ya cepat gua. Oke, sudah 2-0 di sana. Katena kasih bola. MTK. Come on, Maras. Berarti guys. Oke, tabrak saja. Dipupuik. Kasih ke Depay sana. Oke, tapi ternyata Katena berada di depan sana. Oke, sudah sharing saja sana. Oke, tidak jadi pelanggaran di sana. Oke, dapatkan Busquets. Bagus sekali Busquets. Kasih bola Messi di sana, Messi. Oke, sepertinya nggak bisa. Oh, MTK, Rodriguez. Maras. Kasih bola Katena di sana. Oke. Oke, di sana Pedri. Bagus sekali Messi sudah berada di sana. Udah pantul saja, quick. Oke, Dembele. Oke, buang saja bolanya, kawan. Dapatkan Pedri. Oke, amankan. Jordi Alba, amankan. Oke, dan langsung saja sana. Jordi Alba, gagal pula. Oke, dan pertandingan berakhir dengan skor 2-0. Messi dan juga Dembele. Oke, kita langsung mulai saja babak kedua di sini. Ya. Maras. Oke, Alvaro Garcia di sana bagus sekali. Oh, sepertinya pelanggaran ya. Disenggol saja. Oke, pendek saja. Rafael Boes. Amankan bola. Dembele, come on, kejar. Nah, yang sekali. Beliau. Oke, Pedri sepertinya amankan bola saja. Lopez, DB. Lopez depan. Oke, Sergio Busquets langsung dapat bola. Sudah ada si Pique. Oke, Memphis Depay kasih bola Pedri. Kontrol bola yang bagus sana, tapi ternyata dikolongin sama Dembele temannya sendiri. Oke, marah. Santi Gomez sana. Ayo cepat, jangan sampai kalah sama Falcao. Oke, apa? Oke, buang saja bolanya. Oke, ayo main gue saya bagus sekali. Lalu, oke, buang saja bolanya. Oke, Bali. Amankan uang tiga kalinya di sana. Oke, di sana langsung buang saja. Oke, ternyata corner kick. Unai Lopez. Oke, sepertinya. Oke, Mbak Falco di setting saja sama Baliu. Oke, ikut quick. Sekali oke, sana. Damian Falcao mainkan bola, tinggi saja langsung shoot jauh, buang saja bolanya. Ya. Oke, dah. Sama Pantena langsung ambil, DB, ayo, tambahkan gol sana. Rodriguez, mainkan Messi, bagus sekali Messi. Ike. Langsung kasih bola. Oke, sayang sekali di sana. Damian Falcao bagus sekali Busquets. Ike. Oke, Memphis Depay. Puig. Masih saja Dembele. Oke, sudah si Messi, Depay tapi ternyata gagal. Kita coba ubah lagi di sini ya. Oke, di sana Maras. Sini ada yang salah di sini. Gak nempel lah, coba. Kita langsung aja sana lanjutkan. Udah ada sana Pedri, bagus sekali Pedri. Kasih bola, Ricky Puig.
Apakah terjadi produktivitas gol? Oke, ternyata gagal. Santi komen sana. Langsung shoot saja sana. Dani Alves sudah berada di depan sana. Oke, Jordi Alba. Tandang saja. Ricky Puig. Tapi ternyata komen sana. Langsung dasar sana. Oke, Pedri. Kasih bola. Dembele. Kontrol bola yang bagus sana. Dembele. Kasih aja Messi di sana. Oke, sepertinya pasing tinggi pasing di sana. Depay siap cepat shoot dan gol. 3-0. Bagus sekali di sana. Ya, kerja sama Messi dan kawan-kawannya. Ya, melibatkan seluruh pemain untuk cetak gol. Dan saat itu dan boom langsung skor. Dengan begitu, jadi pergantian pemain. Ya. Di sini Dani Alves gantikan sama Frenkie de Jong dan juga Jordi Alba ganti sama Clement Lenglet dan sisanya lagi kalian bisa lihat di sini. Oke, di sana Clement Lenglet sana push pass. Oke, sepertinya punya anggaran di sana. Kita skip aja. Nah, hanya untuk cepat-cepat di sana. Unai Lopez memulai free kick di sana. Oke, sana terus kali Aubameyang. Oke, tekan bola. Dan pertandingan berakhir dengan skor 3-0. Kembali dan sana gol dari si Depay. Ini dia hasil statistiknya di sini. Depay menjadi man of the match meskipun juga ada si Messi. Tapi tidak mengapa. Ini dia Messi atau Jordan ke 7 ya. Dan kita masih memimpin klasemen sementara. Juga di atas dan juga mengejar. Oke, dan pertandingan berikutnya nanti kita akan melawan ini Getafe di jornada ke-8. Oke, jadi seperti ini dulu untuk pertandingannya ya. Sampai jumpa nanti di next episode. Jangan lupa like dan subscribe ya. Ya, kalian bisa lihat di situ bahwa Barca juga lagi sedang berjabat kita perform gitu. Mantap. Nah, sudah. Sampai jumpa nanti di next episode dan selamat siang.